sekarang ngarit dimanapun Anda berada. Beres. Bismillah, kita malam ini ada pasien sepertinya antara sungsang atau tidak ini ya. Gede banget anaknya. Mohon doanya, kita tangani dulu Pak Bos semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Laskar Ngarit. Jadi sebelum kita lakukan bantuan ya. Nah, anaknya gede banget. Jadi kita membutuhkan hormon. Hormon ini gunanya untuk meningkatkan intensitas induk supaya kuat mengejar, jadi bisa mempercepat proses kelahiran. Itu dong, Bang. Hah? Keren, Bang. Iya. Kita suntik dulu ya. Jadi tujuannya supaya induk lebih kuat kontraksi dan nanti susunya langsung lancar. Bos, cek kondisi bos. Ya. Kalau mas sampai kulit tak boleh. Jadi gendong? Iya, gendong, awas, kenapa? Halo, Laskar Ngarit, jadi ini posterior atau sungsang. Jadi yang dua kelihatan ini kaki belakang, langsung aja kita tangani. Yuk, siap. Kantai yang ternapas, Dek. Iya? Kantai yang ternapas, Dek. Insya Allah gak usah, Dek. Gak usah, iya. Soalnya sikil buri, jadi tidak memainkan kepala kita. Kalinya sudah siap di kali ini ya. Hah? Buntutnya, bos. Kamu gak mau baju tau? Wongan, sih, gak teruk namanya. Yuk, siap. Jadi, ini dulu, nanti bertahap. Bebas, ya. Laskar Ngarit, alhamdulillah lahir
kok tidak begitu sulit karena presentasinya posterior. Ini lur, pegetnya sehat, indikasinya aktif, bisa nopang kepala. Cuman tadi pusernya putusnya terlalu pendek, tapi nggak apa-apa. Jadi langsung kita beri Gusanek. Gede banget, cowok. Lahir tanggal 10 Juli 1920. Gantinya yang kemarin ini. Ya Allah. Alhamdulillah lahir dengan tidak terlalu sulit. Laskar ngarit. Cowok, si mental itu ambingnya, induknya sudah siap disusuin. Jadi ini tadi presentasi posterior, kaki belakang ada di belakang. Memang lebih mudah daripada jika deflection atau kepalanya nekuk ya. Nah, 30 menit sampai 60 menit pertama, ciri-ciri sapi yang sehat atau pedet yang sehat adalah ya langsung batuk gitu, bisa bernafas dan bisa nopang kepala serta mulai belajar berdiri. Oke, namanya rezeki tak akan ketuker mitra olahraga. Di laskar ngarit dimanapun anda berada, salah satu ciri-ciri dari pedet yang lahirnya sehat adalah dia aktif, usaha berdiri pada 30 menit sampai 60 menit awal. Nah, yang harus dilakukan adalah membiarkan induk merawat jika induknya open, menjaga jangan sampai terinjak, dan jika anak sudah kering dan kuat langsung disusukan, karena 24 jam awal itu model pedet untuk mendapatkan antibodi dari kolostrum yang keluar dari susunya si induk. Oke. Semoga dengan video ini bisa menambah informasi dan wawasan laskar ngarit semuanya pada kelahiran sapinya yang ditunggu-tunggu selama 9-10 bulan. Ini diberi kawul laskar ngarit supaya hangat, dan tujuannya supaya supaya anak ketika belajar berdiri ya bisa lebih gampang, dan kalau terpleset jatuh terhindar dari benturan. Jadi alhamdulillah malam ini sapi ini melahirkan cowok ganteng banget, presentasi posterior area sungsang, dan tadi sempat kita bantu kelahirannya. Induk ini umurnya 8 tahun, ini anak ke-6. Jadi alhamdulillah lahirnya tidak terlalu sulit. Semoga besok sudah bisa lari-lari, dan besok induknya kita cek apakah baturnya sudah keluar, dan kita lakukan treatment postpartum pada induk supaya lekas birahi.